Namaku Sela. Sekarang aku duduk di bangku kelas 8 SMP. Assalamualaikum. Di sekolah, aku sering dikucilkan teman-temanku. Mungkin karena aku termasuk anak yang pendiam dan kutu buku. Biarin dia lewat. Kok kamu duduk di sini sih? Aku selalu jadi langganan ejekan mereka. Di Facebook, mereka juga seringkali menyindirku. Tadinya, aku tidak pernah menghiraukan mereka. Tapi karena aku kesal, aku membalasnya dengan mencuri HP teman sekelasku. Cindy, awas. Loh, HP-nya saya, Bu. Betul, ini punya Cindy. Kok bisa ada di kamu? Bokok kamu ngambilan nih. Kamu ikut saya ke BK. Pak Sena ya? Akhir-akhir ini Ibu sering dengar laporan kalau kamu punya masalah. Coba mungkin kamu bisa cerita sama Ibu apa masalahmu? Saya itu tertekan, Bu. Teman-teman sekelas saya tidak ada yang berteman sama saya. Saya tidak tahu kenapa, Bu. Mereka selalu memojokkan saya. Saya tertekan, Bu. Dan saya tidak tahu juga apa yang harus saya lakukan. Saya terpaksa ambil HP-nya Cindy, Bu. Surat ini sampaikan sama orang tuamu. Sekarang, aku jadi jarang masuk sekolah karena tertekan dan malu bertemu teman-temanku.